Kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 10 ayat 1 tambah 4. Suasana yang bahagia,
Dalam hidup juga, tujuan kehidupan atau tujuan kita hidup adalah untuk bahagia. Kita bekerja untuk bahagia. Kita datang ke gereja juga agar kita beroleh kebahagiaan. Tidak ada kita di sini yang bercita-cita atau menginginkan hidup dalam penderitaan. Kita berbuat apapun supaya kita memperoleh kebahagiaan, memperoleh sukacita, bisa tertawa, tertawa bahagia. Demikian juga dengan kedua pengantin ini. Mereka melangsungkan pernikahan, pemberkatan, perkawinan pada hari ini tentu untuk tujuan berbahagia. Tujuannya adalah untuk beroleh sukacita. Supaya apa sukacita yang mereka peroleh selama ini, sekitar 29 tahun lebih kurang mereka hidup di dunia, mereka peroleh lagi kebahagiaan yang lebih di tahun-tahun, bahkan di hari-hari yang akan datang. Maka mereka memulai sebuah langkah untuk menikah, untuk menjalin atau membangun sebuah rumah tangga yang baru, agar mereka bisa menemukan kebahagiaan-kebahagiaan yang baru, sukacita-sukacita yang baru selanjutnya. Memang itu selalu bahagia, tapi kita menginginkan, bahkan mereka juga menginginkan, ada sukacita yang baru, kebahagiaan yang baru untuk hidup mereka di hari yang akan datang, setelah mereka resmi dinyatakan sebagai sepasang suami istri, resmi pindah kakak ya, membuat kakak baru, berpisah dari kedua orang tua mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang meneguhkan kita, meneguhkan iman kita, terkhusus untuk meneguhkan iman pengantin ini, bahwa banyak sumber-sumber kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia, tapi hanya satu sumber kebahagiaan yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Bisa ditawarkan uang, harta, jabatan, atau apalah itu di dunia ini yang mungkin menurut kita, tapi semua itu hanyalah semu. Tidak ada yang kekal, sebab kebahagiaan yang kekal, sukacita yang sampai selama-lamanya, hanyalah dari Allah. Tapi perlu juga kita melihat dunia ini, sebab kita hidup di dunia. Memang kita terlalu berharap sukacita yang dari Tuhan, tapi faktanya kita hidup berdampingan dengan banyak sekali manusia, bahkan dengan alam semesta. Kita tidak bisa hidup sendiri, maka yang perlu harus ada kebahagiaan bersama. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan begini, kalau kamu ingin mendapatkan kupu-kupu, tidak perlu mengejar kupu-kupu, sebab semakin kamu kejar kupu-kupu itu, semakin dia makin cepat lari meninggalkanmu. Cukup tanam saja bunga, maka bukan hanya satu kupu-kupu yang datang. Apabila semakin ramai bunga yang kamu tanam, semakin banyak juga kupu-kupu yang akan datang ke sana. Maka kamu akan melihatnya, dan kamu akan berbahagia di sana. Demikian juga dengan kehidupan ini. Kalau kamu, Adrianus, mau bahagia, bahagiakan istrimu. Kalau istrimu sudah bahagia, kamu pasti akan bahagia juga. Begitu juga dengan Romania. Kalau kamu mau bahagia, bahagiakan suamimu. Ketika suamimu bahagia, kamu juga akan bahagia.
Tidak perlu teori-teori yang kau pelajari, teori psikologi, teori-teori bermacam-macam di sana, supaya suami istri bahagia. Memang kita belajar tidak salah. Bagaimana hidup berkeluarga dan seterusnya, hanya cukup satu. Kalau kamu mau bahagia, bahagiakan pasanganmu itu di rumah. Sama seperti kita bekerja. Kalau kita mau nyaman bekerja, kita mau pekerjaan kita itu baik, buatlah suasana bekerja atau saudara-saudara kita yang satu pekerjaan itu senang melihat kita, maka kita juga akan senang.
berfirmanlah dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu dengan sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepadanya, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah dia sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya, demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara-saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Maka sekarang saya akan bertanya kepadamu, Andrianus Prihatna Setiabudi. Bersediakah kamu di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa kamu menghendaki si roh moya permaswari Madura ini menjadi istri? Bersediakah kamu mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah kamu bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah kamu untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah kamu berjanji bahwa kamu tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila kamu menerima itu dengan hati yang ikhlas, jawab, ya, saya bersedia. Ini saya juga bertanya kepadamu, Romulia Permaswari Penulia, yang telah dipilih oleh Andrianus Prihatna Setiabudi ini menjadi teman hidupnya. Bersediakah kamu di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa kamu menghendaki si Andrianus Prihatna Setiabudi ini menjadi suamimu? Bersediakah kamu mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah kamu bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah kamu untuk mengerti dia? Dan maukah kamu berjanji bahwa kamu tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila kamu menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawab. Sekarang kalian berharapan apa dan saya berharapan.
firman-Nya berkata, dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus saya mengatakan, yang telah dipersatukan oleh Tuhan, tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nama Andrianus Prihatna Setiabudi, lahir tanggal 19 Maret 1992 dengan Prof. Maria Permaswari Penurea, lahir tanggal 11 Maret 1992 telah menerima pemberkatan pernikahan di Gereja GKBB Desa Da'ari Resort Medan 2 pada tanggal 6 November 2020. Nats Besenget Rom 15 ayat 10 di batamu si harapan kendene dan ibrekan mau sampang ade mendumi ati-ati kene bagi mape dami karena percaya kene asa meride kita kendinai makin mengharap kene baik di batamu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.